Kami mendatangi semua, ada undangan untuk kami menyampaikan visi misi dari masyarakat koperasi, kami hadir. Menyampaikan visi misi dari para pengusaha, kami hadir. Tentang visi misi dari ormas keagamaan, kami datang. Jadi kami menghadiri seluruh unsur masyarakat. Siapapun yang hadir di dalam permusyawaratan mereka adalah warga Indonesia yang memiliki hak yang sama, yang memiliki kesempatan yang sama untuk mendengar pandangan dari calon presiden dan calon wakil presiden. Justru persoalan yang ada di negeri ini karena ada yang dimusuhi, ada yang dijauhi. Apa yang terjadi? Yang terjadi rasa keadilan, ketidakadilan. Mengapa semua dijangkau kecuali satu dua kelompok? Mengapa tidak disapa kecuali satu dua kelompok? Kami berkomitmen untuk menjaga persatuan, menjangkau semua, baik yang berpandangan sama ataupun yang berpandangan berbeda. Dan prinsip kami adalah apa yang kami sampaikan dalam visi dan misi. Gitu ya. Cukup teman-teman, terima kasih, cukup ya.